Halo Bedeggers. Obesitas atau kegemukan merupakan masalah yang cukup serius. Selain menyebabkan berat badan berlebihan, obesitas juga dapat menyebabkan masalah psikologis hingga kematian. Namun obesitas bisa disembuhkan dengan menerapkan gaya hidup sehat ataupun dengan operasi. Dalam Bedeggers berikut transformasi 10 orang tergemuk di dunia yang berhasil keluar dari masalah obesitas. Siapa saja mereka? Yuk deh kita bongkar. Amber Rushdie. Di usianya baru 23 tahun, berat badan Amber sudah mencapai 299 kg. Wow, tak ayal, ia kesulitan bergerak dan melakukan berbagai aktivitas. Amber kemudian memutuskan melakukan operasi bypass lambung, sehingga berat badannya turun drastis mencapai 181 kg. Kini Amber rutin berolahraga dan menjalani pola hidup sehat. Perubahan yang dialaminya sungguh luar biasa. Amber kini bertransformasi menjadi wanita yang cantik jelita. Arya Permana. Bocah asal Jawa Barat ini sempat viral pada 2016 lalu. Bagaimana tidak? Di usianya yang baru 10 tahun, Arya memiliki berat badan mencapai 193 kg. Ia pun harus berhenti sekolah karena tak mampu lagi berjalan. Aktivitasnya sehari-hari hanya berbaring sambil menonton televisi. Namun setelah menjalani operasi pengecilan lambung dan program penurunan berat badan bersama Adi Ray, berat badan Arya akhirnya turun menjadi 84 kg. Arya akhirnya bisa beraktivitas normal dan melanjutkan sekolahnya. Jonah Simpson. Ketika kebanyakan wanita berkeinginan memiliki tubuh langsing, Jonah Simpson malah sebaliknya. Jonah Simpson, ia malah berambisi menjadi wanita tergemuk di dunia. Hingga akhirnya, Jonah berhasil membuat berat badannya menjadi 450 kg. Namun karena Jonah hamil, ia terpaksa menurunkan berat badannya menjadi 273 kg. Saat akan melahirkan dibutuhkan 30 dokter untuk melakukan operasi sesar agar bayinya bisa dikeluarkan. Jonah pun menyandang gelar wanita tergemuk yang pernah melahirkan dari Guinness World Record. Wow. Juan Pedro Prenco Sales. Pada tahun 2017, Juan Pedro Prenco Sales didapuk sebagai manusia terberat di dunia oleh Guinness World Records. Bagaimana tidak, bobot Juan kala itu mencapai 595 kg. Alhasil, Juan tidak bisa beraktivitas normal dan hanya berada di tempat tidur. Namun setelah melakukan operasi bypass lambung yang dibantu oleh 30 dokter, ia berhasil menurunkan berat badannya sebanyak 170 kg. Juan kemudian rutin berolahraga dan melakukan diet untuk menjaga berat badannya. Paul Mason. Depresi setelah kematian ayahnya membuat Paul melakukan pelarian dengan mengonsumsi makanan berlebihan. Alhasil, ia pun menjadi sangat gemuk dengan berat badan mencapai 444 kg. Dan setelah mengalami gangguan kesehatan karena obesitas, ia akhirnya menjalani operasi bypass lambung dan pengangkatan lemak. Kini ia berhasil menurunkan berat badannya menjadi 152 kg dan sudah bisa beraktivitas normal. Rosel Bradford. Dengan bobot mencapai 540 kg, Rosalie Bradford pernah dikukuhkan sebagai manusia terberat di dunia pada tahun 1987. Obesitas yang dialaminya diperparah oleh gangguan kesehatan yang membuatnya harus berdiam diri di tempat tidur selama 8 tahun. Uniknya nih, Rosalie Bradford berhasil menurunkan berat badannya tanpa operasi. Ia hanya disiplin melakukan diet dan rutin melakukan tepuk tangan saat menonton video. Alhasil, berat badannya pun turun drastis menjadi 128 kg. David Smith. David Smith memiliki berat badan 285,76 kg. Menyadari resiko obesitas yang dialaminya, ia memutuskan untuk menurunkan berat badannya. Ia pun melakukan diet dan rutin berolahraga. Berat badannya pun turun menjadi 103,9 kg.
Ia kemudian melakukan operasi untuk membuang sebagian kulitnya. Alhasil sungguh luar biasa. David kini terlihat sama seperti orang lain yang tak bisa mengalami obesitas. Lasanta White. Lasanta White adalah salah seorang peserta reality show khusus bagi orang-orang obesitas. Berat badannya mencapai 317 kg. Ia kemudian ditantang untuk menurunkan berat badan agar bisa dilakukan operasi. Meski dibumbui beberapa drama, Lasanta White akhirnya berhasil menurunkan berat badannya sebanyak 60 kg. Operasi penurunan berat badan akhirnya dilakukan. Kini, Lasanta White fokus untuk hidup sehat agar bisa mencapai berat badan yang ideal. Kenneth Bromley. Kenneth Bromley telah berbaring di tempat tidur selama 4 tahun lantaran obesitas. Berat badannya saat itu mencapai 468 kg, sehingga ia harus melakukan operasi bypass lambung. Sebelum operasi dilakukan, Kenneth Bromley diwajibkan diet ketat. Hasilnya sungguh di luar dugaan. Dalam 40 hari saja, berat badannya menyusut sebanyak 76 kg. Dokter lalu melakukan operasi dan mengangkat lemak dari tubuhnya. Berat badannya pun berkurang menjadi 222 kg dan sudah bisa berdiri beberapa menit dalam sehari. Walter Hudson. Pada 1987, Walter Hudson didaulat sebagai pemilik pinggang terbesar di dunia oleh Guinness World Record. Ukuran pinggangnya sebesar 277 cm dan beratnya mencapai 543 kg. Wow! Karenanya, Walter Hudson hanya terkulai di tempat tidur tanpa bisa melakukan apa-apa. Bahkan nih, Walter Hudson tak pernah mengenakan pakaian karena tak ada yang muat, dan hanya mengenakan selimut saja. Walter Hudson berusaha melakukan diet agar berat badannya bisa turun. Meski berat badannya turun mencapai 410 kg, Walter Hudson akhirnya meninggal dunia akibat serangan jantung yang dideritanya. Now, Pediger, itulah transformasi 10 orang tergebuk di dunia yang berhasil keluar dari masalah obesitas. Obesitas memiliki dampak negatif dan bisa berakibat fatal bagi penderitanya. So, jangan sepelekan masalah obesitas ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, mari menjaga pola makan dan berolahraga yang cukup agar terhindar dari berbagai penyakit, termasuk obesitas. Okay? Demikian informasi kali ini, semoga bermanfaat dan menginspirasi kalian. Kalau kalian punya informasi menarik terkait video ini, silakan dibagikan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa!